الفاد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى أرواح الإمام النووي ثم إلى روحي صاحب الشرح أربعين النووي جهولية شيخ محمد الدمياتي سيد وايد حبيب صلى بن عبد القادر الحامد والدي الحبط الحبيب المحسن بن علوي السكاف وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعات في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita masih di dalam pembahasan hadis yang ke-27 dari kitab Arba'in Nawawiyah, yang mana kita sampai pada pembahasan asy-syarih, bahwasannya munculnya khatir, munculnya omongan hati yang menjadi petunjuk itu dibagi menjadi dua bagian kemarin. Yang pertama yaitu bagian la yu'rafu sababuhu, tidak diketahui sebabnya. Apa itu sebabnya? Ya wallahu a'lam. Pokoknya muncul gitu ya. Ini juga diperkuat oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman ketika Sayyidina Anas bin Malik berangkat ke tempatnya Sayyidina Utsman, kemudian tanpa sengaja melihat kepada seorang perempuan di tengah jalan. Langsung Sayyidina Utsman mengatakan, telah masuk, sedang masuk kepadaku salah satu dari kamu sekalian dan ada bekas zina yang nampak di kedua matanya, katanya Sayyidina Utsman. Beliau melanjutkan, ama alimta anna zinal aini an-nadharu, apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya zinanya mata itu adalah melihat. La tatubanna wa illa azzartuka, katanya Sayyidina Utsman. Benar-benar kamu mau bertobat, wa illa, atau kalau enggak mau tobat, azzartuka, aku akan mentakzir, aku akan memberikan hukuman kepadamu. Maka Sayyidina Anas yang dengarkan seperti itu mengatakan, loh, apakah ada wahyu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, enggak lah, walakin tabsiratan, tetapi itu adalah satu pandangan mata hati, bukti omongan hati yang benar. Alam tasma' qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu tidak dengarkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu sekalian kepada firasatnya orang mukmin, maka sesungguhnya firasatnya orang mukmin itu melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman melanjutkan, wa indama dakhalta, dan ketika apa-apa engkau masuk, ra'aitu dzalika, aku melihat itu, fi ainika, aku melihat itu ada bekas engkau melihat kepada perempuan yang bukan mahram, yang dihalalkan oleh dirimu, oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirimu,
fi ainika, dalam pandanganmu. Jadi munculnya firasat hati itu yang bisa menjadi bukti itu, yaitu munculnya tanpa ada diketahui sebabnya. Itu bagian yang pertama. Wal jismu tsani, dan bagian yang kedua, yahsulu, mendapatkan yang namanya bisikan hati itu bil istidlal, dengan tanda-tanda. Bihayatil insani, dengan gerakan-gerakan seorang manusia. Wa alwanihi, dan warna-warnanya, artinya gelagatnya, ciri-cirinya. Wa aqwalihi, dan perkataan-perkataannya. Wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Jadi yang kedua ini didapatkan karena apa? Idrok, satu kemampuan untuk menilai perbuatan manusia. Atau kalau bahasanya kita ini bisa kelihatan dari body language, bahasa tubuh kelihatan. Kadang-kadang ada murid yang bohong, dipanggil saja sudah gugup ketika ditanya. Itu kelihatan. Oh, ini ada yang tidak beres ini. Nah, itulah. Jadi yang kedua ini munculnya bukan suudzon ya, bukan. Tapi munculnya itu karena sesuatu yang ada pada tubuh manusia tadi itu. Gerakan manusia tadi itu. Makanya dikatakan, kan ada satu hadis mengatakan gini. Ketika engkau diribai orang, ya, ketika engkau diribai orang, engkau dirasani orang, maka ketika itu dosamu ini dipindahkan kepada orang yang ngerasani tadi itu. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau tadi itu dirasani di masjid, muridnya tidak terima, pulang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya kan, ngomong kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ngatakan, wahai guruku, maaf, Sayyidina Hasan al-Basri, Sayyidina Hasan al-Basri, guruku, engkau tadi dirasani orang di masjid gini gitu, gini gitu. Oh iya, 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 tidak marah, malah masuk ke dalam rumahnya bawa buntelan yang isinya korma, datang kepada rumahnya Fulan bin Fulan yang ngerasani tadi itu sambil ngatakan, aku terima kasih ya, karena dosaku sudah inti ambil, karena inti sudah ngambil dosaku, aku memberikan hadiah kepadamu berupa korma ini. Loh, maksudnya apa? Ndak, kamu kan tadi ngomongnya aku di masjid itu ngerasani ndak boleh. Kalau orang ngerasani itu dosanya diambil, ya ini kan sudah khair sama ana, sudah baik, sudah ngambil, ana punya dosa, ya ini teriman korma ini, katanya. Paham ya? Nah, ini pak, hadith ini tidak bisa dipelintir. Ya apa dipelintir? Ana kepingin dosa ana ini hilang. Ya apa ya? Ya, ana buat seperti hayatnya orang mabuk saja. Ana buat mata ana ini merah, ana buat jalan ana ini serontongan, ana buat pokoknya image-nya, kesannya dari bahasa tubuh ana ini kelihatan bahwasanya ana ini sedang mabuk. Padahal enggak kan? Kemudian dirasani orang, itu Fulan bin Fulan sepertinya mabuk ini. Kemudian dikatakan apa? Nah, dapat satu ana, hilang sudah dosa ana. Enggak bisa. Ini enggak bisa dipelintir. Jadi kalau emang suudzon itu munculnya apa sih? Suudzon itu kalau tidak ada gerinah, tidak ada yang namanya itu penyebab orang tadi itu bisa suudzon. Baik dari omongan, baik dari perbuatan, baik dari hayat, gerakan tubuh. Itu tidak ada, kemudian ngomong. Nah, ini baru kelihatan. Itu suudzon namanya. Tapi kalau emang ada gerakan tidak boleh. Sehingga ada sahabat ketika itu mau berangkat Jumatan terlambat. Kelihatan orang-orang sudah pulang dari Jumatan. Duh, masuk si sahabat tadi itu ke dalam rumah, sampai orang selesai semuanya baru keluar. Ada orang yang tahu, ditanya, loh kamu kok seperti itu, apakah kamu ini riya, apakah kamu ini tidak ingin supaya orang kelihatan perbuatan jelekmu. Oh bukan, katanya, aku ini terlambat karena ada uzur, aku takut orang kelihatan ana tidak berangkat Jumatan langsung dipukul rata. Oh berarti kamu ini sekarang tidak Jumatan, aku tidak mau seperti itu. Sama ketika seseorang tadi itu kalau tidak puasa karena ada udzur syariat,
itu sunnah istitar, tutup. Sampean misalnya sakit sehingga tidak puasa Ramadan, kemudian apa? Mentang-mentang tidak puasa Ramadan ke masjid bawa jus jeruk ini, ateng. Orang kan ngomong, loh itu tidak puasa, kurang ajar ente. Loh itu jangan suudon sama anak. Loh bukan suudon. Karena apa? Perbuatan ente menunjukkan sesuatu yang harus disuudoni, yang harus ditanyakan, kenapa kok seperti itu kamu ini? Ngerti ini ya? Orang sholat berjamaah, orang sholat berjamaah, sunnah apa? Adzan. Sunnah apa? Iqomah. Dengan apa? Dikeraskan. Tapi ingat, kalau jamaah yang pertama, kalau jamaah yang kedua jangan, buat kacau nanti. Orang bingung, loh ini apa-apaan ini? Ini apa gila ini? Apa yang suka adzan lagi? Ini bukan salah yang ngomongi, tapi salah yang berbuat. Yang kedua ini bukan karena itu, Pak. Yang kedua ini memang ada sebab sehingga orang tadi itu bisa baca gitu loh, kelihatan. Anak dilapori misalnya, Syof ya Habib, ini anak muridmu ini dua orang ini ngerokok misalnya, anak panggil. Ketika anak panggil, gelagapan. Nah, berarti apa? Ada hayat ini, ada gerakan, oh takut ini, ada sesuatu yang beres ini, baru di dedel, dedel gitu. Ini bukan seudon, ngerti ya? Nah, yang kedua ini munculnya memang ada sesuatu body language, ngerti ya teman? Bahasanya tubuh ketok pak, kelihatan bahasanya tubuh itu kelihatan. Ini ya, wamin dalika, dan dari itu, ini kalau ada contohnya lebih paham sampean. Wamin dalika ma'ukiya, apa-apa yang diceritakan. Annal Imam Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i itu radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai anhu, darinya beliau Imam Syafi'i, kana jalisan, ada beliau suatu saat itu duduk fil masjid, dalam masjid. Fadakhala rajulun, maka masuk seseorang, yaduru ala na'imin. Orang tadi itu yang baru masuk, yaduru, muter. Muter-muter, daro yaduru itu muter, artinya apa? Ngeliat-ngeliati gitu, ala na'imin, kepada orang-orang yang tengah tidur ketika itu. Faqala Syafi'i lirrabi', maka berkata Imam Syafi'i lirrabi', Rabi' ini siapa? Huwa ar-Rabi' bin Sulaiman al-Masri. Rabi' bin Sulaiman al-Masri. Ya, kunyahnya Abu Muhammad. Ini Abu Muhammad atau Rabi' bin Sulaiman al-Masri merupakan apa? Sahibul Imam Syafi'i. Temannya Imam Syafi'i. Warawa kutubahu, meriwayatkannya Imam Syafi'i dari kitab-kitabnya. Wa awwalu man umlil haditha bi jami'in Ibnu Tulun. Ini yang pertama kali ngumpulkan hadis-hadis. Ya. Orang alim ini ya, orang alim ini, dengarkan, orang alim ini kana muadzinan, tukang azan. Jadi tukang azannya itu orang alim zaman dulu itu, Pak. Karena muadzinan, ada beliau itu tukang azan. Bayang no, sampai bisa mikir ini. Yang pertama kali ngumpulkan hadis, yang Imam Syafi'i banyak meriwayatkan dari tulisan-tulisannya. Paham? Temennya Imam Syafi'i, tapi apa? Tukang azan. Tukang azan bukan sesuatu yang jelek. Iya. Nah, karena semakin turun derajat dari keilmuan satu kaum, satu umat, termasuk zaman kita sekarang ini, sehingga nganggap tukang adzan itu suatu yang sepele, padahal kalau zaman dahulu tukang adzan itu orang alim. Loh Imam Syafi'i loh meriwayatkan tulisan-tulisannya, pertama kali ngumpulkan hadis, ya oh apa sampai alim itu. Imam Baijuri tukang sapu, Pak. Imam Baijuri itu tukang sapu, di mana? Di Hujratus Syarif, di kuburannya Rasulullah, tukang sapu berseni. Jadi bukan sesuatu yang epi itu, bukan sesuatu yang jelek untuk Allah kok. Tukang azan bagus. Kadang-kadang mikir juga Pak ya, sampean pikirkan ya, tukang azan ya muadzin,
itu kalau azan ya Allahu Akbar, otomatis apa? Orang yang di rumah kan dengar kan? Otomatis apa? Ya Allah azan, berangkat ke masjid. Atau minimal dia sholat di rumah, bagi perempuan misalnya. Sudah azan. Azannya, dia sholatnya gara-gara apa? Azan. Gara-gara siapa? Dirinya. Pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersihkan masjid. Sampai dikatakan barang siapa yang memberikan cahaya di masjid tadi itu, kelihatan lampunya kok mau mati, kok apa ini redup nyala, tanpa banyak omong dia langsung beli di toko, dibelikan yang bagus. Maka dikatakan orang yang memberikan penerangan untuk masjid, Allah akan memberikan penerangan di kuburannya. Memberikan penerangan loh pak, ya apa sampean? Terus bagaimana kalau memberikan penerangan, bersihkan, makmurkan dengan ilmu, makmurkan dengan zikir. Ini orang-orang besar ini pak, bukan main-main ini, orang-orang besar. Imam Malik itu kalau sudah masuk jamek di masjidnya itu, jameknya di masjid jameknya itu nyalakan lampu. Imam Malik loh ini, gurunya Imam Syafi'i. Kadang-kadang kelihatan lampu tidak nyala, nyala no, anu ini ustad. Ya apa lah Imam Malik ya apa, nyala no pak, nyala tuh pak, dinyalakan. Faham ya? Nah, sehingga suatu saat ada orang alim itu, seseorang datang ngomong, anak mau belajar sama ente katanya. Mau belajar sama anak? Iya, ya sudah, tidak apa. Ente sebelum belajar, ente ada tugas sekarang. Apa tugasnya? Ente nyalakan lampu itu di masjid. Gitu ya? Iya. Sudah. Ya minal ayyam, orang alim tadi itu kedatangan temannya, orang alim juga. Kelihatan orang yang nyalakan lampu ini kaget. Dilihat gini toh. Si orang alim diem gini toh, diem. Lah orang ini yang nyalakan lampu itu kelihatan temannya ini, temannya orang alim ini, temannya gurunya ini takut, pak. Langsung lari. Si orang alim ini diomongi sama temannya itu. Loh, kamu enggak tahu tadi. Loh, kenapa ya? Orang tadi itu enggak tahu kamu ya. Lah, orang tadi itu lari kemudian bersembunyi di belakang rumahnya orang alim tadi itu, sambil dengarkan omong-omongannya orang ini. Gurunya sama tamunya ini. Katanya tamunya, "Kamu enggak tahu tak orang tadi itu?" "Kenapa?" katanya. "Itu iblis," katanya. Cuma berubah bentuk seperti manusia. Senyum dia. Ana tahu. Mulai pertama ana tahu. Ana tahu dia itu iblis, berubah bentuk manusia, pura-pura mau jadi muridku, makanya aku perintahkan supaya dia nyalakan lampu itu loh. Dan ana enggak mungkin ngasih ilmu sama dia. Wong iblis kok, ana tahu itu. Itu dengar pak iblisnya, pak. Langsung berada depannya itu, apa itu obornya dibanting. Kurang ajar, aku dibohongi, katanya iblis banting. Tar, langsung lari iblisnya. Tertawa orang alim tadi. Oh ya. Jadi dikatakan apa? Orang alim tadi itu sebelumnya tukang nyalakan lampu. Alim loh, iso ketok setan loh. Kelihatan, ini setan, ini manusia, kelihatan. Tapi lihat, apa pekerjaannya? Kalau menjelang maghrib dinyalakan lampu masjid. Kalau setelah sholat subuh dimatikan. Tukang nyalakan lampu di masjid. Nah sekarang kan enggak kan? Kebesaran magom. Sehingga enggak kuat mangkuk, enggak kuat apa? Megangnya, geblak sampean. Enggak mau. Jendela satu enggak buka enggak mau. Biarkan, bukan tugas sana kok itu. Begitu mau jadi orang wali apa? Jadi sesuatu yang kecil mulai dulu. Paham? Baru. Nah kadang-kadang kita ini pak kebanyakan makan mie instan pak, kebanyakan. Jadi dipikir semuanya itu model mie instan. Pokoknya nyalakan air 3 menit dimasukkan makan jadi enak nikmat. Kebanyakan seperti itu dianggap semuanya instan semuanya. Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i instan. Imam Malik menjadi seorang imam instan. Ngerti? Akhirnya karena kebanyakan mie instan kena penyakit.
Kebanyakan ngelihat semuanya itu instan, 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 instan. Dipikir semuanya itu instan, kena penyakit. Penyakit apa? Ndak gelem soro. Ngerti namanya? Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada Robi'. Jadi Imam Syafi'i tengah duduk sama Robi', kelihatan ada orang masuk masjid, ngeliati orang-orang tidur itu, dilihati gini. Maka katanya Imam Syafi'i apa? Kum. Robi', berdiri kamu. Fakul lihada. Maka katakan kepada dia. Katakan kepada dia, laka abdun aswadun musabun bi ahadi ainaihi. Katakan kepada dia, zahabalaka, telah pergi milikmu seorang abdun aswad, seorang budak berwarna hitam. Musabun, yang mana budak tadi itu tertimpa satu musibah, satu sakit, bi ahadi ainaihi, di salah satu kedua matanya itu budak. Ya Allah. Jadi tengah lungguh ngomong sama Robi, Robi bilang sama dia ya, itu budaknya dia itu yang warnanya hitam, yang matanya itu sakit salah satunya, sekarang pergi. Paham ini? Qala fakumtu, maka aku bercerita ya. Fakumtu aku, maka dia berkata, fakumtu aku berdiri, faakhbartuhu, maka aku mengkhabarkan kepada orang tadi itu. Kamu ya punya budak ya, hitam kan? Budak kamu ada sakitnya di matanya kan? Sekarang pergi budak tadi itu kan? Fakola, maka orang tadi itu berkata, aina huwa, mana sekarang budakku? Katanya si orang tadi itu, mana budakku? Di mana dia? Di mana itu budak yang hilang tadi itu? Fakultulahu, maka aku berkata kepada dia, Robi ngatakan kepada orang tadi itu, is'al asyafi'i anhu, tanya no kamu kepada Imam Syafi'i darinya, tanya sama Imam Syafi'i. Jadi pikir Imam Syafi'i ini sudah, kan bahasanya kita orang pak kan kasyaf ini pak, tengah duduk kelihatan orang punya budak hitam hilang matanya sakit salah satunya, hebat gak ini? Bener loh, terus mana budakku? Tanya no sama Syafi'i, hebat itu, bisa tahu. Fadahaba ilaih, maka pergi orang tadi itu kepada Imam Syafi'i. Waqala lahu, dan orang tadi itu berkata kepada Imam Syafi'i, ya sayyidi, aina abdi, wahai tuanku, di mana budakku? Katanya. Faqala lahu, maka Imam Syafi'i berkata kepada orang tadi itu, tajiduhu fil habsi, kamu akan mendapatkan budakmu tadi itu di penjara sekarang. Hebat nah ini. Kamu akan dapatkan budakmu tadi itu di penjara. Fadhahabar rajulu, maka orang tadi itu pergi menuju penjara tadi itu, fawajadahu, orang tadi itu mendapatkan budaknya di dalam penjara. Hebat nah ini. Ini kalau di rumah jangan ada seperti ini Pak, rame pasien ini Pak. Kabeh sing lan ditakokno orang. Dengarkan ini. Fakultu li Syafi'i, maka aku berkata kepada Imam Syafi'i, ajib, aku berkata kepada Imam Syafi'i, akhbirna, berikan kabar kepada kami an hadzal amri, dari ini urusan. Fakat hayyartana, maka benar-benar kamu telah membuat bingung kami. Hebat tuh Imam Syafi'i. Lek bosone kita orang, amalane iki opo? Baca apa ini kok bisa seperti itu? Imam Syafi'i mengatakan, faqala, maka berkata, siapa Imam Syafi'i? Ra'aitu rajulan, aku melihat seseorang tadi itu dakhilan, orang tadi itu masuk min babil masjid, dari pintu masjid. Yaduru, orang tadi itu muter, berputar bainan na'imin, di antara orang-orang yang tengah tidur. Fakultu, maka aku mengatakan, innahu yatlubu hariban. Oh, berarti dia masuk masjid muter-muter gitu nyari orang yang tengah lari. Hebat nah ini. Oh, nyari orang yang tengah lari. Ini ilmu-ilmu kias, Pak ya. Sing enggak percaya kias enggak iso kok ngene. Kan ada kelompok yang enggak mau kias itu. Baik, enggak iso kok ini, enggak iso ini. Masuk, oh, muter-muter nyari orang lari itu. Nyari orang hilang. Maksudnya kita orang.
Wa ra'aituhu yaji'u ila saudan. Maka aku melihat orang tadi itu datang kepada orang yang tidur, maaf, yang warnanya hitam toh yang tidur. Dunal bil, bukan yang putih. Kurang jenengan tak kaya mana. Iya. Datang kepada orang-orang hitam toh, nyari yang hitam, yang putih enggak dilihati sama dia. Paham? Ini kalau bahasanya kepolisian apa? Ngumpulkan modus ini loh, Pak. Iya benar. Ngumpulkan modus loh ini. Ini gini, ini gini, ini gini. Allah. Makanya ilmu-ilmu KB itu terkumpul dalam ilmu syariat, Pak. Makanya Imam Ali mengatakan apa? Andai saja aku kehilangan tali pelana ontaku, hilang, aku bisa nyari di Quran. Bisa ketemu. Enggak akan hilang lagi, pasti ketemu. Ini ilmu modus loh, sudah tahu ini. Oh gini, 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 gini. Sudah ya. Terus fakultu, maka aku berkata, haroba lahu abdun aswadun. Telah lari lahu miliknya abdun aswadun, seorang budak yang berwarna hitam. Tahu ya sebabnya, sudah ya. Sudah. Waraaituhu, dan aku melihat orang tadi itu, kata Imam Syafi'i, yaji'u datang ila ma yalil ainal yusro, kepada apa-apa yang sejajar dengan mata kirinya. Jadi yang dilihat itu orang yang hitam yang dilihat mata kirinya. Faham ini? Fakultu, maka aku mengatakan, katanya Imam Syafi'i, innahu musabun bi ihda ainihi, berarti yang dicari itu tertimpa salah satu dari kedua matanya. Kenapa? Wong dia nyari orang yang hitam-hitam tadi itu dilihati mata kirinya. Berarti ada yang tidak beres dengan mata kirinya. Sakit mata kirinya. Sudah. Ketemu kan sudah ya? Budak hitam. Ya, budak ya, orang yang lari. Yang lari itu berupa budak yang hitam. Budak yang hitam tadi itu salah satu matanya terkena penyakit, tertimpa satu musibah, lain. Tinggal satu, apa? Di penjara. Kok bisa tahu di penjara? Kulna, kami mengatakan, ya, tinggal di penjara ya. Kulna, katanya si Robi, kami mengatakan apa? Fama yadulluka annahu fil habsi. Maka apa yang menunjukkan kepadamu sesungguhnya dia sekarang di penjara? Apa sekarang? Modusnya ini apa? Kok bisa kamu katakan di penjara? Betul di penjara, kok bisa tahu kamu di penjara? Qala, Imam Syafi'i mengatakan apa? Dzakartu annal abida, aku ingat annal abida, sesungguhnya seorang budak idza ja'u, jika budak tadi itu mereka dalam keadaan ja'u, lapar, saroku, pasti mencuri sudah. Membudak. Kalau lapar, mencuri sudah. Hah? Wa idza syabi'u, fasaku. Kalau dia sudah apa ini kenyang, fasaku, berbuat fasik, berbuat kejelekan, lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia di penjara pasti. Kalau ndak mencurinya kebegang ya, berarti masuk penjara, atau kalau ndak mencuri ndak kepegang, cuma dia kenyang, sudah kenyang fasik, berbuat kejelekan, berarti ada yang lapor masuk penjara. Iki Imam Syafi'i. Makanya kadang-kadang kita ini tertawa sendiri loh, Pak. Ada sebagian saudara kita. Saudara kita macam Pak. Iya, dudure kita orang dewi. Ngata kenapa? Kenapa ikut Syafi'i? Kenapa itu Syafi'i ya? Iya. Lima Syafi'i pinter kok ngene le. Iso tahu semuanya le. Opo sampean? Ah, jadi ini yang kedua ini didapatkan karena tingkat kecerdasan yang super sudah, Pak. Ya apa enggak bisa, Pak? Kalau udah super enggak bisa loh. Tahu loh. Subhanallah ya. Nah, ini munculnya juga dari mauna minallah, Pak. Muncul. Dari Imam Syafi'i tiap harinya khatam Quran ya apa, Pak? Tiap hari hatam Quran, otomatis baca Quran, baca Quran, baca Quran. Artinya apa? Mata hatinya itu disa. Dipertajam. Kelihatan, tek, gini. Bukan ini, bukan apa? Bukan ilmu karoma-karoman ini. Kecerdasan yang main.
Lah pengarang Bugia itu Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang Bugia itu gurunya Habib Abdurrahman Al-Faqih. Mahat fil qaun mithl Abdurrahman, katanya Habib Abdullah Haddad, gurunya itu. Sampai pernah suatu saat orang datang mau ngomong, ntar jangan ngomong dulu, dipegang tanahnya, kakinya dipegang oleh tanah, dilihat, kamu ini namanya Fulan bin Fulan, asalmu dari sini, tujuanmu ke anak ini seperti ini, delok tanah loh ini. Dikatakan, duh Habib, ini ilmu apa karomah? Dikatakan ini ilmu, bukan karomah, ilmu. Sampai beliau ketika akan meninggal dunia, ada 18 ilmu di dadaku, belum aku sampaikan ke manusia, karena aku ngelihat tidak ada orang yang berhak untuk menerimanya. 18 ilmu Habib Abdurrahman bil Faqih. Itu beliau, Pak. Beliau tadi itu dikatakan pernah suatu saat tawaduknya enggak karu-karuan, Pak. Amat sangat tawaduk. Sampai suatu saat pakaiannya biasa. Ada khobar, ada orang-orang Zaidiyah. Oh, bukan Zaidiyah, orang-orang aliran sesat gitu ya, mau masuk kota Tarim. Mau ngajak debat. Sampai mana sekarang? Mau masuk perbatasan. Ya, daerah tempat kuburannya Sayyidina Muhajir. Ya, Hadramaut Purwo itu. Mau masuk sana. Datang beliau pakaian Pak Tani. Seperti orang berangkat ke ladang. Datang ditunggui. Datang 20 orang. Mau ke mana katanya? Mau ke Tarim. Ada apa? Di sini katanya kota ilmu. Oh, ya terus mau apa ini? Ana mau ngajak mujadalah. Mujadalah. Debat. Masalah apa katanya? Duduk sampai rom. Ente ini apa? Duduk dulu sebentar, duduk. Takoni, ngomong. Sampai 20 orang tidak mampu untuk jawab. Katanya 20 orang ini, iki Pak Tani ini loh kok gini. Pak Tani ini kok gini, dorong ulama lo ini. Padahal ya ulama. Itu loh, Pak. Allah. Ada juga pengarang Bughya yang baca kitab Bughyatul Mustarsidin. Habib Abdurrahman Al-Masyhur itu saking alime itu kadang-kadang sudah tidak dapatkan kertas untuk menulis maklumat yang ada di kepalanya beliau, pengetahuan ilmu, sampai apa? Temboknya ditulisi, Pak. Itu temboknya sampai sekarang ada, rumahnya sampai sekarang ada yang digunakan Hadrobah Saudan. Singkat Hadromo tahu itu, semoga bisa nyampe ya. Amin. Ya, saya yang sudah nyampe semua kembali lagi. Amin. Ya. Ya apa, Pak? Ini golek kertas dak ono, ya. Sampai begitu banyaknya, takut nanti sampai hilang temboknya itu sih. Pengarang Bughya itu. Apa amalannya beliau itu? Dikatakan beliau itu kalau maghrib berada di masjid nyemak orang ngaji. Alim loh ini. Model seperti itu, nyemak orang ngaji, Pak, dilihat. Tepat enggak bacanya orang ini. Tapi beliau terkenal keras, Pak. Keras. Dadi enggak tepat titik, bentak wis. Lek model ngambulan minggir. Ini enggak tepat, salah. Ini gini, sampai dikatakan kalau sudah beliau duduk di masjid, itu jarang orang berani datang sama beliau. Weden, Pak. Cuma beberapa orang tok. Jadi, ya, makanya Anda sering bilang kan, orang kalau menuntut ilmu atau menuju Allah Subhanahu wa taala ngambulan enggak iso, Pak. Enggak bisa. Kena tek. Langsung aku kan tua aku. Aku kan ngene aku iki. Aku kan ngene. Ya enggak iso bongol terus ente. Ibaratnya ente ada luka, datang ke dokter. Dikasihi alkohol, tes peri, Pak. Ngambuk sampean. Kurang ajar dokter, goblok loh. Loh ya apa kok goblok sih, apa? Sudah ini dikasih sakit loh ini. Enggak paham dia. Justru sakitnya itu ngobati. Maka lek ngambul enggak iso, Pak. Apa maning Allah digawe ngambulan enggak iso. Itu banyak sirahnya. Sampai dikatakan beliau tapi akhir umur itu enggak, sudah diem. Enggak banyak menyampaikan sesuatu gitu, diem ya. Cuma nyemak gitu toh. Lihat ya, orang alim model seperti itu ba'dal maghrib duduk
nunggu orang untuk nyemak baca Quran. Kadang-kadang tidak mau nyemak baca Quran. Ini buka mago mana ini? Ana harus baca kitab, kalau baca Quran tidak perlu ana. La haula wala quwata illa billah. Menente ini. Sopo kon iki? Ngerti sampean? Paham ya? Semoga kita diberikan kefahaman oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan lagi di sini cerita tentang masalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengarkan nanti. Imam Ahmad bin Hanbal, ya apa alimnya beliau, ya apa mujahadahnya beliau. Kalau Imam Syafi'i sudah sering kita dengarkan. Tiap hari khatam Quran dan dino. Ya apa? Hah? Pernah suatu saat malam enggak tidur malam, cuma menghadap ke arah kiblat tok. Seperti tidur gitu. Pagiannya ditanya, "Loh Imam, tadi malam kok enggak sholat malam?" katanya. "Oh iya, aku enggak sholat malam. Loh kenapa?" "Ana tadi itu mikirno hadis Nabi itu bisa alhamdulillah ana bisa mengeluarkan 70 hukum dari satu hadis itu." Imam Syafi'i. Ayo kita lihatlah, kita lihat. Biar sampean ini punya pikiran, Pak. Enggak perlu gunakan madhab itu gini. Biar tahu sampean. Sampean kalau sudah paham nanti guyu dhewe, Pak. Ya Allah, kok iso kok ngene wong iki ya. Aneh loh iki. Perlu dilestarikan ini di foto. Lah kan katakan ini. Kenapa itu gunakan Syafi'i? Ana juga ngerti, ana bisa ijtihad. Masya Allah. Dalla alim ente ya. Dalla alim, Masya Allah. Nah kita tidak menyuruh orang untuk pakai madhab. Cuman, ya ngacalah sedikit. Bahasa kita orang ngaca, meskipun kaca tidak besar, kecil lah. Kecil ngeliatan dirinya. Oh iya rek, ono ketek. Gitu. Harus itu, biar tahu. Ini insya Allah pertemuan lagi ini cerita tentang masalah Imam Ahmad bin Hanbal ya. Semoga kita diberikan perasaan tawadhu oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.